Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryat manitelaken, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bakal masang CCTV di sawetara tempat kerentanan keayaan daerah aliran sungai atau wadas Citarum. Rintik itu teknologi satelit bakal dimanfaatkan kerentanan saban perubahan di das Citarum. Kayaan daerah aliran sungai atau wadas Citarum engket-engket rarasik luyukan ameh-mehan pungkas namang sagawe Satgas Citarum Harum. Ayeuna, pemerintah Provinsi Jawa Barat keur memejehna nataharkeun transisi pamasarahan pancen ti Satgas ka stakeholderna sewang-sewangan sarta masyarakat samemeh bulan Desember 2025. Sangkan parobahan di das Citarum salawasna kariksa, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman ngeceskeun, pihaknya bakal masang CCTV di sawatara tempat. Kadal kan tidak main-main ya, cakupannya cukup luas, 23 sektor ya, 13 kabupaten kota, dan tentu dari luasan ini, Citarum Harum ini kan perlu dikontrol, perlu dimonitor, selain kontrol yang manual langsung ke lapangan, kita pun butuh kontrol khusus, terutama di titik-titik yang rawan. Ini saya ajak bukan Diskominfo ya, bukan Diskominfonya. Jadi kami serius ini, nggak main-main. Sejroning itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah ngebrehkeun, CCTV bakal dipasang di sabaraha leuweuk kritis tempat runtah anu remen ngagu gunung, serta tempat ngamuarana walungan. Pihakna bakal ngamangpaatkeun teknologi satelit keur nitenan saban parobahan di das Citarum make Skytrack jeung sawetara satelit. Tapi pihaknya masih nyorang koordinasi jeung Kepala Dinas Lingkungan Hidup keur nyindekeun tempat mana wae anu bakal dititenan ku CCTV. Pasang CCTV di titik-titik yang kritis, misalnya tempat mungkin yang sering kali sampah menumpuk lah, limbah apa seperti itu. Kemudian juga tempat pertemuan sungai. Misalnya katakanlah ada sekian puluh titik yaitu dipasang, tetapi tentunya bukan hanya CCTV. Saya juga tadi diskusi juga dengan beliau memanfaatkan satelit ya, teknologi satelit ya, untuk memotret setiap perubahan perkembangan di lapangan. Kami kan sudah ada produk yang Skytrack ya, dan ini ada beberapa satelit yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk memotret, khusus saja fokus kami ke Citarum. Ika ngembohan waragad ancokeunan prak-prakan meuli sarta pemasangan CCTV teh bakal diasupkeun kana APBD parobahan. Pihak nage bakal satekah pola ngajukeun anggaran ka pamarentah puseur keur pengadaan CCTV. Budi Hartati, Bandung TV.